Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Sita BDKR KPRRI dan Anto, yang saya hormati juga Kepala DPRD Provinsi Banten yang berada di Provinsi Banten serta jajarannya, yang saya hormati dan yang saya hormatkan Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, para RT/RW dan juga undangan yang hadir pada hari ini. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pihak. Pada prinsipnya memang mencoba untuk bisa sinkron dengan apa yang sudah dijadikan kebijakan pemerintah pusat. Kalau tadi Pak Aris juga bicara tentang OSS, maka kita juga membantu untuk bisa memperlancar implementasi dari hal tersebut. Kurang lebih hampir setahun ini mulai dilakukan dan banyak hambatan-hambatan yang saat ini saya sendiri bersyukur bahwa pengendalian OSS yang sendiri saat ini penuh dipegang teman-teman ataupun Bapak Ibu dari BKPM, karena sebelumnya ada tiga mikroperekonomian. Nah, OSS ini juga ada kaitannya dengan usaha kecil dan menengah. Jadi kebetulan Pak Aris, kita sebelum OSS yang berlaku sudah mendelegasikan tentang ini usaha mikro, kecil dan menengah ke kecamatan, Pak, supaya untuk mempermudah usaha UMKM untuk bisa akses perizinannya. Dan saat ini juga dimasukkan atau termasuk dalam OSS. Dan saya beserta teman-teman dari BDKM BKSP sudah keliling hampir 3 atau 4 kecamatan di tahun ini. Fungsinya selain mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perizinan dan juga investasi, juga untuk menyampaikan salah satunya bahwa untuk kecamatan harus bisa membantu fasilitasi pembuatan UMKM itu di sini sebaiknya. Jadi boleh saja, sangat boleh dan sangat kita tunggu kalau ada Bapak Ibu sekalian yang langsung ke KTSP, karena kita juga sudah menyiapkan teman-teman dari kita untuk bisa memfasilitasi, menyiapkan sarananya juga. Bapak Ibu tinggal bawa apa yang dibutuhkan. Contoh saja, kita kemarin bantu teman-teman UMKM yang ikut di festival Cisadane bahwa cukup dengan KTP, lalu mungkin kalau memang ada yang boleh, dan juga termasuk usaha apa yang dilakukan 5-10 menit selesai dan tidak ada biaya. Dan ini adalah kemudahan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang kita juga coba untuk bisa fasilitasi di pemerintah daerah. Kalau kita bicara secara detailnya bahwa mekanisme perizinan dasar OSS itu ada yang perorangan, ada yang badan usaha. Badan usaha itu mungkin Bapak Ibu punya PT, CV ataupun juga punya SI. Nah, kalau keduanya ini kita bisa dapatkan melalui OSS.